Wah. Wah, kita di mana ni, cikgu? Okey, Syafiqah, kita sekarang berada di Pejabat Pendidikan Pejabat Kesihatan Daerah Kota Star. Wah, cikgu. Satu-satu, cikgu. Sampai sudah juga kita ke sini, cikgu. Ya, kita nak tengok pameran. Cikgu nak bawa Syafiqah hari ini tengok pameran. Okey, pameran apa tu? Pameran kesihatan ke, cikgu? Iyalah, sebab kita berada di Pejabat Kesihatan Daerah. Jadi, jom kita teruskan sama-sama. Jom kita tengok. Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kembalinya ke rancangan Terus ke Didik TV KPM bersama saya Syafiqah Farahin Razali dan juga cikgu kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, macam biasalah, apa khabar semua? Selamat pagi, dah makan ke belum? Kak Bika kat sini masih belum makan, tapi tidak mengapa kerana Kak Bika semangat untuk meneroka bersama murid-murid di luar sana. Hari ini kita nak meneroka apa? Rasa-rasanya apa ya? Tapi sebelum itulah, macam biasa, Kak Bika nak ingatkan semua untuk sentiasa patuhi pada SOP kerana kita masih belum menang menentang COVID-19. Jadi basuhlah tangan anda selalu, kerap cuci tangan ya. Penting sangat untuk kita menjaga kebersihan. Kalau tiada sumber air, pakailah gel pembasmi kuman. Kekalkan penjarakan fizikal. Ni penting sangat. 1 meter sekurang-kurangnya dan juga pakailah pelitup muka anda ya. Keluar je rumah, pakai pelitup muka dan pastikan pelitup muka anda bersih, keraplah tukar. Okey, adik-adik semua? Baiklah, hari ini kita fokus kepada pendidikan kesihatan. Adalah berkait rapat dengan situasi kita sekarang kerana kita perlulah sentiasa mengamalkan kesihatan dan bersama Kak Pika di studio sekarang ini ialah Cikgu Farah kita. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar, Syafiqah? Khabar baik, Cikgu. Berseri-seri hari ini. Terima kasih. Kalau jumpa Cikgu je berseri. Cikgu macam biasa, walaupun Cikgu dah beberapa kali berada di studio kita, mungkin Cikgu perkenalkan diri juga kepada mereka yang belum mengenali Cikgu. Okey, hai. Assalamualaikum. Bersama saya, Cikgu Farah Nur Rashikin binti Johari daripada Sekolah Kebangsaan Haji Abu Bakar Alostar Kedah. Wah, sebentar tadi kita kat sana lah, Cikgu. Ya, kita di daerah Kota Star. Okey. Dan seperti gimmick kita yang kita lakonkan tadi, Cikgu, kita nak fokus kepada pendidikan kesihatan. Tapi apa topik kita pada hari ini? Okey, topik kita pada hari ini bersama mencegah penyakit. Apa tu yang nak dicegahkan tu? Okey. Kita nak cerita tentang topik penyakit tangan, kaki dan mulut dan juga penyakit konjang TVT. Alamak, banyak sangat perkataan lah, Cikgu. Boleh ingat tak? Boleh ingat. Tapi senang je, dua penyakit ni saja. Dua penyakit sebenarnya. Dua penyakit saja kita akan teroka sebentar lagi. Okey, baiklah. Dan seperti yang saya sebutkan, Cikgu, tadi kita mestilah mengamalkan SOP, betul tak, Cikgu? Jadi saya ingin menjemput Cikgu Farah untuk memakai gel pembasmi kuman yang kita sediakan. Okey, Cikgu. Dan saya juga. Silakan. Dan adik-adik semua, seperti biasa, jangan lupa ya, pakailah gel pembasmi kuman, bawa di poket anda ataupun di dalam beg anda. Okey, Cikgu, kita bukanlah berdua saja. Betul. Jom kita jemput murid-murid cilik kita pada hari ini yang bersama kita untuk meneroka. Siapakah di situ? Assalamualaikum semua. Wah, berseri-seri. Ceria hari ini, kena senyum. Okey, baiklah. Kami kan nak kenal semua satu persatu. Boleh tak dimulakan dengan Safia? Hello, Assalamualaikum Safia. Boleh perkenalkan diri anda? Ya, Safia. Jangan lupa onkan mikrofon anda ya. Hai. Okey, saya rasa... Wah, okey. Saya rasa Safia bersama kembar Safia ke tu? Ya, betul. Wah. Kembar. Patutlah. Saya ingat. Safia dan Syafa. Safia dan Syafa. Okey, boleh tak perkenalkan? Silakan. Mungkin Safia dulu, boleh? Assalamualaikum. Nama saya Safia Umairah binti Mama Safi.
Saya dari Kiai Haji Abu Bakar. Saya dari Alastair Kedah. Okey, anak murid cikgu lah ni. Betul. Okey, dan seterusnya di sebelahnya. Hai. Hai. Assalamualaikum, nama saya Safa Umara binti Muhammad Syafiq. Saya dari SK Haji Abu Bakar. Saya dari Alastair Kedah. Ah. Okey, baiklah. Wah, pertama sekali kita ada kembali bersama kita ya. Baiklah, terima kasih Syafa dan juga Safiya. Boleh tak seterusnya Kak Fika nak kenal Megat? Hai Megat. Ha, ya betul. Kena onkan mikrofon. Okey. Hai Megat. Hai. Saya Megat Akif. Panggil Megat ya. Boleh. Okay. Megat boleh, Akif boleh. Alright, baiklah, terima kasih Megat dan seterusnya boleh Kak Fika dapatkan Arif. Hai Arif, selamat pagi. Silakan Arif. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harif Dinis bin Abdul Jabbar Hamzah. Saya dari Sekolah Kebangsaan Haji Abu Bakar Lepai Alastair Kedah. Sama sekolah yang sama. Sekolah yang sama. Yeah. Okey, baiklah. Dan seterusnya mungkin dari sekolah Titi Gajah Alastair Kedah. Ni pada sekolah lain, Cikgu. Ya, betul. Ialah dia. Silakan dia. Assalamualaikum, saya Dia Irina Safia dari sekolah SK Titi Gajah. Ya, Titi Gajah. Terima kasih Dia. Sangat comel Dia ni. Okey, dan seterusnya yang terakhir boleh tak Kak Fika dapatkan Hana? Hello Hana. Hai Hana. Assalamualaikum, nama saya Hana Humaira binti Muhammad Yunus. Saya dari sekolah Islam Darul Ihsan. Okay. Ya, Ihsan. Sekolah Islam. Sekolah Islam. Baiklah. Terima kasih murid-murid semua kerana bersama kami pada hari ini, Kak Fika dan juga Cikgu Farah, untuk sama-sama meneroka tentang pendidikan kesihatan. Ya, betul. Seperti Cikgu Farah sebut tadi, bersama mencegah penyakit. Jadi situasi kita hari ini yang kita kaitkan dengan gimmick tadi Cikgu, kita nak meneroka apa? Kita nak meneroka penyakit, dua penyakit ni. Ya, yang dan cara mencegah dia. Okey. Kita nak elak. Dan kita harapkan hari ini anak-anak murid kita di dalam talian dan di luar sana sihat hendaknya. Yalah. So sebelum kita mendapat penyakit, memang kita nak elak kalau boleh kan? Betul, mencegah lebih baik. Mencegah lebih baik daripada merawat. Ya cikgu. Ya. Kenapakah ya cikgu? Dua penyakit ini perlunya diberi lebih perhatian kerana ia senang berjangkit ya cikgu. Betul. Okey, untuk makluman semua, terima kasih cikgu Kak Fika. Okey, untuk makluman anak-anak murid semua, okey. Penyakit tangan, kaki dan mulut, dia selalunya dijangkiti oleh murid ataupun kanak-kanak berumur 5 hingga 10 tahun. Wah, cikgu. Jadi sekarang ni dekat talian ni semua dah jadual. Boleh dijangkiti. Boleh dijangkiti jika tidak jaga-jaga. Tidak berjaga-jaga, tidak tidak orang kata mencegah. Betul. Jadi perlulah kena amalkan selalu kebersihan diri. Ya, betul. Itu yang selalu kita kena ingat. Ya. Dan keadaan pandemik sekarang ni pun kita sentiasa mencuci tangan, jaga kebersihan. Itu memang kewajipan kita dalam norma baru sekarang. Betul, cikgu. Okey, untuk penyakit konjunktiviti. Yang tu Kak Fika pun boleh kena, anak-anak di talian ataupun di rumah pun boleh kena. Sebab apa? Sebab ia adalah penyakit mata. Cikgu yang macam merah-merah sikit tu. Betul. Merah-merah kan? Di bahagian mata putih. Okey. Kalau tengok orang dalam keadaan tu takut saya tengok. Betul Kak Fika. Okey, sekarang Cikgu Farah nak tengok mata Kak Fika dulu. Okey, alhamdulillah okey. Tidak dijangkiti. Kalau dia dah mula merah, tahi mata berlebihan, mata berair ataupun dia rasa pedih-pedih kat mata tu,
cepat-cepat kena rawat. Alamak, cikgu. Lagi satu, Kak Fika, kan, kalau penyakit tangan, kaki dan mulut ni, kan dah kita cakap kanak-kanak yang akan dijangkiti. Betul. Dia akan mula rasa demam, tak lalu makan. Yang paling utama kita nak tahu, sebab sekarang ni dengan pandemik kan, jadi kita akan keliru demam sikit sebab COVID ataupun demam sebab penyakit tangan, kaki dan mulut. Betul. Kalau nak tahu, dia akan ada bintik-bintik ruam. Okey, cikgu, saya dengar pun dah seram sebenarnya, cikgu. Tengok tangan. Semua tengok tangan. Okey. Harapkan tak ada lekat. Selamat rasa ni. Ditapak. Tapi Kak Fika dah besar. Kan? Saya jadi tak kena. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Kan? Okay. Dia akan menjangkiti kanak-kanak dan akan menjadi ruam di tapak tangan, di mulut dan di kaki serta di punggung. Wah, cikgu. Okey, baiklah. Saya rasa kita dah dapat sebanyak info untuk kita lebih berminat meneroka pada hari ini. Betul. Dan harapnya murid-murid di rumah juga kekal di rancangan ini untuk belajar lebih lanjut tentang dua penyakit ini dan cara-cara untuk mencegah penyakit berjangkit. Jadi kita akan kembali selepas ini meneroka di Troka Didik TV KPM. Jumpa anda kejap lagi. KPM. Tahukah anda, penyakit tangan, kaki dan mulut ialah penyakit yang disebabkan oleh virus. Baiklah, kembali ke rancangan Troka Didik TV KPM. Hari ini kita meneroka pendidikan kesihatan bersama kita mencegah penyakit. Sebelum itu, Kak Fika nak ingatkan anda semua, kita masih berada di bulan kebangsaan yang ke-64. Jadi, kibarkan jalur gemilang anda sentiasa kerana solidariti itu. Sama-sama kita mencegah pandemik COVID-19 lagi-lagi pada tahun ini. Okey, dan juga hashtag kita Malaysia Prihatin. Ingat itu, gunakan hashtag tu selalu. Okey, baiklah cikgu. Sebentar tadi kita telah pun meneroka sedikit tentang dua penyakit yang kita Betul. Akan bincang pada hari ini, ya cikgu. Betul. Dan seperti yang kita lihat di paparan skrin tadi, dia menyebut sepatutnya penyakit tangan, kaki dan mulut ni disebabkan virus. Ya, disebabkan virus, kuman. Ya. Sebab tu kita kena sentiasa menjaga kebersihan diri. Kalau tak jaga, akan dijangkiti. Betul, tapi tapinya dia selalunya dijangkiti sebab tak jaga kebersihan dan kita sentiasa berinteraksi dengan pesakit. Jadi risiko dia kalau kita tak jumpa, contoh kalau Kak Fika tak sakit, Kak Fika duduk di rumah, tak dijangkitilah. Betul, tak jumpa orang. Okey, tak jumpa orang, jadi tak dijangkiti penyakit tersebut. Tapi kalau kita tengok lihat penyakit tu, boleh kita tahu ke itu sebenarnya penyakit pesakit HFMD ni, cikgu? Ya, betul. Bila kita dah tengok, kita nampak, kita mesti kena. Kena nak cepat-cepat. Betul, sebab zaman sekarang COVID kita tak dapat lihat sangat. Betul. Tapi HFMD dapat. Sebabnya kita nampak tangan dia bintik-bintik, kan? Kalau konjuntivitis, mata dia berair, mata dia merah. Jadi kita boleh elak cepat-cepat. Okey, seterusnya kita nak tengok sama-sama. Apakah penyakit itu, ya? Okey, penyakit tangan, kaki dan mulut, penyakit berjangkit menyerang kanak-kanak yang saya ulang tadi, berumur 5 hingga 10 tahun. Jadi tanda-tanda dijangkiti ni, dia dah mula rasa sakit mulut. Lepas tu dia ada bintik-bintik di tapak tangan, di tapak kaki dan di punggung. Cara nak mencegah, cara nak dijangkiti penyakit ni, apabila bersentuhan dengan pesakit dan terkena air liur pesakit. Bila bercakap, ya cikgu? Ya, sebab tu kita sekarang ni, alhamdulillah lah, kalau nak terkena air liur, sebab kita sekarang dah pakai mask, kan? Betul. Jadi orang kata dia punya jangkitan tu, risiko dia kurang sikit. Dan seterusnya, punca penyakit ni disebabkan oleh virus, macam Kak Fika cakap tadi. Virus ni boleh menyerang. Macam mana dia nak serang ni? Contoh, okey, Kak Fika berada di tadika. Kalau Kak Fika kanak-kanak lah, kan? Betul. Di tadika ataupun di sekolah dan menjangkiti orang lain. Sebab itu, apabila kita Kak Fika dijangkiti atau anak murid dijangkiti, mestilah tak boleh ke sekolah, tak boleh keluar. Kita nak elak dijangkiti sebab dia boleh
berjangkit melalui udara juga. Oh, bahaya. Okey, seterusnya kita nak tengok penjangkit konjuntivitis ni bagaimana dia berlaku. Okey. Mula-mula dia rasa sakit mata. Lepas tu dia ada radang di bahagian selaput mata putih ni. Okay. Yang macam tadi kan Cikgu Farah cek mata Kak Fika. Betul. Okey, masih putih, elok. Jadi tak adalah penyakit ni. Dan seterusnya punca penyakit disebabkan juga sama juga disebabkan oleh kuman. Kuman juga kalau kita tak cuci tangan. Yeah. Tangan kita kotor, kita gonyo-gonyo mata kan, kita gosok-gosok mata, mudah dia lagi teruk, mudah dia jadi dijangkiti dan bertambah teruk. Okey. Seterusnya tanda penyakit. Tanda-tanda penyakit ni mata dia sensitif bila pergi dekat cahaya tu. Yeah. Dia rasa pedih, lepas tu dia rasa gatal kan, bila nak gatal tu kita mesti nak baru je kan. Lepas tu dia bertahi mata banyak sangat sampai bila kita tidur kan, contohnya kita tidur kita nak bangun nak buka mata tak boleh. Betul. Jadi mak kena ambil tuala, tuala basah dan lap pelan-pelan. Betul lah, okay. Dia melekat ya cikgu. Betul. Itu dah punca-punca dia lah. Yeah. Dan seterusnya dia berasa pedih bila keluar tengok cahaya, dia tak boleh nak buka biji mata dia. Dia tak boleh nak buka. Itu dah mula dah rasa dah. Ni tanda. Dan penyakit tangan kaki dan mulut ni kalau kita nak elakkan, sama juga dengan konjuntivitis, kita nak elak dia macam mana, kita jangan berjumpa ataupun kita jangan jumpa orang. Okey. Kita kena elak benda tu. Iyalah, risikonya kepada orang lain. Ya, risiko kepada orang lain. Kita tak tahu sebab mungkin orang pertama dia dijangkiti sebab kuman. Lepas tu dia sebar kepada orang lain. Kita tak nak macam tu. Cikgu, saya ada satu persoalan. Ya. Dulu pernahlah saya di rumah kan, saya kemas-kemas, mak saya suruh kemas rumah, tiba-tiba habuklah masuk mata. Ya. Mungkin itu dikategorikan sebagai alergi tak cikgu? Boleh, boleh dapat. Ya, boleh dapat. Ini konjuntivitis. Bila kita terkena habuk, debu dan mata kita mula rasa gatal, kita dah mula bersin. Itu punca-punca dia nak kena penyakit konjuntivitis, sakit mata. Okey Kak Fika, kita nak terus serukan lagi ni. Jom. Okey, jom kita tengok. Kalau kita nak elak semua tu, cara untuk kita elak penyakit tangan, kaki dan mulut. Okey, anak-anak kena ingat ya, kena tahu sebab kejap lagi kita nak tanya soalan, kita nak main permainan. Okey, yang pertama sekali, elak bersentuh dengan rakan yang sakit. Ulang banyak kali dah kan? Betul. Tak boleh jumpa kawan, tak boleh sentuh kawan bila kita dijangkiti penyakit tangan, kaki dan mulut. Sebab dia adalah kuman. Betul. Itu yang kita nampak, macam Kak Fika tanya tadi kan? COVID kita tak nampak. Jadi kita tak tahu dia ada COVID, dia positif ataupun tidak kan? Jadi ini kita dah tengok, ada bintik-bintik lah kat tangan awak. Kena, jangan sentuh. Kena elak. Kena kita jangan sentuh kawan, kawan pun jangan sentuh kita. Okey, seterusnya. Makan makanan yang berkhasiat. Makanan yang berkhasiat tu contohlah kan. Lebihkan makan sayur, makan buah-buahan untuk nak sembuhkan penyakit. Janganlah dah sakit, demam. Kan biasalah bila jadi penyakit tangan, kaki dan mulut. Betul. Kanak-kanak ni dia kurang selera makan. Jadi dia minta kat mak-mak nak makan coklat lah, yang mana-mana. Boleh tak? Susahlah macam tu cikgu. Susahlah. Maka kena banyak makan sayur, makan buah-buahan. Untuk makanan berzat. Makanan yang berzat, yang berkhasiat. Okey, seterusnya. Tutup mulut semasa batuk ataupun bersin. Kalau kata, apa keluar? Apa yang keluar? Air liur cikgu. Air liur kan, air hingusan tu. Dan bila kita bersin kan dia terlantun jauh, melantun pergi kan. Kena elakkan. Jadi kena tutup. Jadi sekarang ni bila kita pakai mask, selamatlah sikit kan. Tapi kadang-kadang tangan kita, mask kita, kita tak cuci. Dan kadang-kadang kita buka sekejap. Betul. Lepas tu kita nak makan, bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu makan. Tak mau macam tu ya. Okey. Seterusnya, elak sentuh muka dan dengan tangan yang tak dicuci. Contoh macam Kak Fika cakap tadi dah kan, kita buat kerja kan, tiba-tiba gatal muka lah. Lepas tu kita garu-garu, kita tonyo-tonyo, terlupa tangan tadi dah pegang macam-macam. Betul. Kena
bersihkan tangan. Elok. Semua ni memang ini dah normal baru. Dah kita rutin kita seharian. Cikgu. Kena sentiasa cuci tangan. Okey. Dan seterusnya, mestilah kena berehat di rumah. Berehat di rumah. Betul. Jangan ke mana-mana. Sebab kita tak menjangkiti orang lain. Dan kita tak nak orang lain menjangkiti, dapat jangkitan daripada kita. Kita kena jaga sebagaimana kita menjaga sama sendiri di zaman pandemik ni, cikgu. Betul. Samalah juga kepada penyakit berjangkit yang lain. Ya, dan macam biasa Kak Fika, sentiasa kena cuci tangan. Kena cuci tangan sentiasa. Betul. Bukan cuci saja. Kenalah letak sabun. Cuci bersih, cuci dengan sabun. Betul, dengan betul. Sabun. Okey. Yeah. Okey, sekarang kita nak terangkan pula penyakit konjuntivitis pula. Macam mana ia merebak. Bagaimana dia boleh dijangkiti. Okey, anak-anak semua. Bila kita sakit mata, dia akan jadi selaput mata putih kita akan jadi merah. Bila jadi merah, kita tengok dekat cermin, kita dah tahu dah. Kenapa mata merah? Betul. Jadi, itu bermakna mungkin kita akan mengalami sakit mata. Macam mana nak buat tu? Macam mana, cikgu? Kadang-kadang dia bukan dua mata, satu mata je. Ya, mungkin. Dia tak semestinya dua-dua belah mata, mungkin sebelah mata. Kadang-kadang sebab mungkin terkena habuk sikit kan, betul? Jadi okey. Tapi asal daripada habuk tu ia adalah kuman. Kuman. Apabila dia berpanjangan, berlarutan, kadang-kadang sebab kita atas sikit je. Lepas tu kita tonyo-tonyo, kita garu-garu sampai merah. Tidak semestinya dijangkiti konjuntivitis. Mungkin selepas itu okey. Tetapi jika berlarutan dan menyebabkan tahik mata berlebihan, pedih, itu adalah tanda-tanda dijangkiti sakit mata. Jadi macam mana kita nak elak? Sebab dia disebabkan kuman, jadi kuman ni, kuman ni biasalah kan dekat mana-mana dia akan merebak. Betul, dia cikgu. Dia akan pergi dekat siapa yang tidak menjaga kebersihan. Jadi radang pada mata tu dia boleh dijangkit. Tak semestinya macam, Kak Fika sakit mata, tak naklah tengok Kak Fika. Tapi kena-kena juga berhati-hati. Kadang-kadang satu orang macam tu kan, betul. Sakit mata. Kita tak boleh tengok. Kalau kita tengok, kita jangkit. Tidak semestinya juga. Tapi cikgu, kalau kita kalau kata kita berinteraksi ataupun kita bersentuhan. Sebab apa? Sebab daripada kuman tadi tu menyebabkan dijangkiti oleh orang lain. Jadi maksudnya kalau saya ada terkena sakit mata, cikgu, kalau saya tengok jalan lama, adakah selalu kemungkinan kita akan takut, betul, betul tak? Kita akan mengelak macam tu. Sebenarnya itu cuma pemikiran kita. Kecuali apabila kuman tersebut disebarkan kepada kita, baru dijangkiti. Okey. Dan seterusnya, okey, mata akan jadi sensitif, pedih, berair. Macam saya ulang tadi kan, bertahik mata. Itu susah dah nak tengok cahaya. Cahaya dia pedih kan. Itu dah memang tanda-tanda dia dijangkiti konjuntivitis. Macam mana lagi kita nak elak benda ni? Macam mana, cikgu? Jangan bergaul dengan kawan. Jangan jumpa kawan. Kesian kat kawan kalau kita bawa penyakit tu pada dia. Kesian kan. Macam kita ni pentingkan diri sendiri. Betul tak? Betul. Jadi anak-anak di rumah, di talian juga, ingat bila anda dijangkiti, jangan cuba jumpa kawan, main dengan kawan, sentuh-sentuh dia. Berehat di rumah. Betul. Kena berehat di rumah. Dan yang paling penting, sentiasa mencuci tangan. Yang ni kalau tak kena penyakit konjuntivitis ke, tangan, kaki dan mulut pun, tetap kita memang kena cuci tangan. Sebab cuci tangan tu ialah amalan kebersihan kita yang sedang kita lakukan setiap masa. Betul. Memang ini memang kita dah rutin dah, kita kena ingat. Dan yang terakhir, kita tak boleh berkongsi barang dengan pesakit tersebut. Oh, maksudnya kalau mainan pun tak boleh, cikgu? Tak boleh. Barang peribadi kalau kalau yang orang kata yang selalu kita guna tu, contoh tuala. Saya pakai, Kak Fika pakai tuala saya. Tak boleh. Walaupun dalam ahli keluarga, bila bersama dengan keluarga, dia kongsi tuala dengan adik. Tak boleh. Apabila dijangkiti konjuntivitis, tak boleh kongsi. Contoh lagi, selain pada tuala, apa lagi Kak Fika? Mungkin baju? Baju. Kena sebab cuci kita dulu? Ya. Kalau kalau boleh tu elakkan semua. Berus gigi. Berus gigi. Ubat gigi.
kalau kata satu family kan, kalau boleh elakkan, asingkan buat sementara waktu. Oh ya. Yeah. Sebab kadang-kadang kita letak dekat berus gigi kan. Mm-mm. Lepas tu orang lain pula sambung. Ya, jadi, dia menyentuh berus giginya. Ya, benda-benda tu semua kalau boleh elakkan sehinggalah sembuh. Betul. Kalau dah sembuh tak apa. Mm-hmm. Kalau waktu dijangkiti, elakkan semua benda tu. Cikgu lagi satu cawan, cikgu. Tak boleh kongsi. Betul, cawan. Ha. Tak boleh kongsi. Sebab apa? Sebabnya sama IU ya, cikgu? Ya, betul. Kita nak tanya anak-anak kita dekat talian. Okey, jom. Mereka senyap lama juga dia, tu. Dia dengar tu. Dengar sebab dia dah fikir dah nanti cikgu akan tanya soalan. Okey, okay, ada siapa nak tanya soalan tak? Selain daripada yang cikgu Farah cakapkan tadi. Mm-mm. Ada? Boleh tak angkat tangan? Siapa nak tanya? Ada tak? Kalau tak ada... Syafa ke? Syafa ke Safia? Nak tanya? Ada tangan? Syafa, silakan. Okey, silakan. Ni ada Syafa, kembar ni. Itulah. Okey. Silakan Syafa. Kurang jelas? Okey. Cikgu, kalau sakit mata tu pakai ubat apa? Pandai. Okey. Selalunya bila kita sakit mata, kalau macam dia boleh disembuh dengan cara yang saya cakap tadi, ambil tuala basah, lap mata kan. Tapi kalau kita jumpa doktor, selalunya doktor akan beri ubat titis. Jadi doktor bagi ubat titis, pakai, tunggu sehingga sembuh sebab dia tak ada lah yang sampai kronik sangat. Okey. Doktor akan bagi ubat titis ya, Syafa ke Safia. Bagi ubat titis, pakailah ikut masa yang doktor tetapkan. Cikgu. Nanti kena tunggu sembuh. Ya, setuju. Dan Hana pun ada pertanyaan ni, cikgu. Silakan, Hana. Seronok dia nak tanya tu. Okey, silakan. Cikgu, kalau sakit kaki, tangan dan mulut, kena kuarantin ke? Ya. Kena kuarantin. Yang macam cikgu Farah sebutkan tadi. Ya. Elakkan bergaul dengan orang lain. Duduk rumah je. Duduk rumah. Mm-hmm. Kalau macam kita satu keluarga kan. Okey, bila satu keluarga dengan abang, kakak, adik atau keluarga emak atau ayah kan. Mm-hmm. Mungkinlah kita risiko dia akan dijangkiti juga dengan adik. Mm-hmm. Tapi sebolehnya asingkan anak-anak ni. Yeah. Sebab memang kanak-kanak dia akan mudah dijangkiti. Macam saya sebut tadi, cikgu sebut tadi, di sekolah ataupun di taska selalunya akan cepat merebak penyakit tangan, kaki dan mulut. Jadi kena kuarantin, kena duduk di rumah, elak bergaul dengan orang lain. Bagus soalan adik Hana dan Syafa tadi. Ada lagi tak soalan? Ada tak sesiapa nak tanya soalan? Sebenarnya saya ada soalan cikgu. Okey, silakan Kak Mika. Seperti cikgu cakap tadi, biasanya doktor akan bagi ubat mata ya untuk dititiskan. Bolehkah kita guna pakai selepas kita dah baik? Okey, kena tengok pada tarikh dia. Oh, maksudnya tak boleh terus buanglah kiranya. Kalau kita tak nak kata nak elakkan benda tu, kadang-kadang kita tak tahu. Selalu ubat kan dia ada tarikh luput dia kan. Betul. Contoh, minggu ni Kak Fika kena penyakit konjuntivitis, sakit mata. Lepas tu Kak Fika pakai dalam seminggu. Lepas tu setelah 6 bulan Kak Fika kena balik penyakit tu. Lebih baik jangan guna. Jumpalah doktor. Jumpa doktor semula. Kita tak tahu kan. Kadang-kadang benda tu kita letak merata, kita lupa tutup kan. Dan dah tercemar. Elakkan. Okey, pesanan yang sangat penting ya adik-adik daripada Cikgu Farah kita. Cikgu, baiklah kita akan berehat sebentar. Murid-murid dalam talian, jangan ke mana lepas ni. Mungkin ada soalan lagi nak tanya Cikgu Farah. Silakan, kita akan kembali selepas ini di Troka Didik TV KPM. TV KPM. Tahukah anda, kanak-kanak berusia di bawah 5 tahun hingga 10 tahun merupakan golongan yang mudah mendapat jangkitan penyakit tangan, kaki dan mulut. Cinta, mana sayang nak pergi sekolah? Cinta, panasnya badan anak mama ni. Anak mama demam ke? Kenapa ada ruam merah di tangan Cinta ni? Buka mulut sayang. Ini macam terkena penyakit kaki, tangan dan mulut.
Bangun sayang, mau bawa pergi klinik? Hello, assalamualaikum. Salam sejahtera kembali ke Teroka Didik TV KPM. Cikgu, saya rasa macam gatal tangan pula nak pegang mas ni sebab rasa gatal-gatal kat muka. Hati-hati. Tangan dah cuci ke belum? Belum, cikgu. Salah ke? Kena cuci dulu ke? Kena sentiasa cuci ataupun pakai? Gel pembasmi kuman. Gel pembasmi kuman. Baiklah, cikgu. Okey, saya tak buat lagi selepas ni. Kalau nak garu ke? Cuci dulu. Kalau nak betulkan pelitup muka pun? Boleh. Tapi asalkan kalau kamu rasa kamu dah pegang benda kotor, kena basuh tangan dulu. Itu memang dah rutin setiap hari kita kena ingat. Okey, Kak Fika. Kita dah cerita macam-macam, kita dah terangkan macam-macam tadi. Jadi, kita nak main permainan. Okey, jom. Okey, Kak Fika nak main sekali tak? Nak main sekali. Mestilah, cikgu. Tapi, saya suka main permainan Kita nak terangkan dulu sedikit untuk orang kata nota, ingatan. Okey. Okey, anak-anak, kita boleh tengok gambar yang cikgu letakkan di sini. Nampak kan? Jelas kan? Jelas, okay, cikgu. Okey. Kita tak boleh sebut lagi. Kita tengok gambar nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 dan nombor 6. Jadi kita akan bawa terangkan dulu tentang penyakit tangan, kaki dan mulut. Yang Cikgu Farah dah terangkan tadi kan. Tak boleh apa antaranya? Tak boleh sentuh muka. Kalau tangan tak bersih? Kalau tangan tak bersih, jangan sentuh muka. Lagi kena? Kena asingkan diri. Ya, kena elak bergaul dengan orang lain. Dan? Dan yang paling penting. Yang paling penting apa? Kena boleh tengok kat sini. Oh, ada. Hintnya di situ ya, cikgu. Kena makan makanan berkhasiat. Ya, kena makan makanan berkhasiat. Kena sentiasa cuci tangan. Yang ni yang selalu kita ulang, kita sebut. Okey, anak-anak di Thailand dah bersedia? Dah bersedia? Kalau dah bersedia, angkat. Thumbs up. Thumbs up. Tak angkat tangan. Best. Best gitu. Okey. Okey, bagus. Okey, kita nak mulakan dengan siapa dulu? Kak Fika pilihlah. Kita nak mula siapa dulu? Kak Fika nak pilih yang saya mana nak dulu nak jawab? Saya nak pilih seorang kumbang. Okey, kumbang. Okey, boleh kumbang tak? Saya rasa Arif dah sedia pegang baju tadi. Dia nak menjawab tu. Okey, silakan Arif. Okey, Arif. Cikgu Farah ada 6 sampul dekat sini. Arif suka warna apa? Arif suka warna apa? Pilih. Warna? Ungu. Warna ungu? Ungu Okey. Okey. Okey, tengok Cikgu Farah tunjuk apakah yang kerap cuci tangan dengan sabun dan air. Okey, gambar nombor berapa? Allah. Arif, silakan gambar nombor berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5 atau 6? Kerap cuci tangan dengan sabun dan air. Gambar yang mana, Arif? Tunjuk tangan, tunjuk jari pun boleh. Satu, dua, tiga, empat. Atau lima. Kena sentiasa cuci tangan. Nombor berapa? Tunjuk tangan. Okey. Oh, tiga, cikgu katanya. Nombor tiga. Betul ke, Arif? Itu macam tengah makan je. Okey, yang mana? Yang mana? Boleh nampak kan gambar? Okey, Arif. Okey, nombor dua. Baiklah, nombor dua. Okey. Minta maaf ya. Okey, seterusnya Kak Fika. Seterusnya, okey. Boleh pilih lagi Kak Fika. Boleh tak kita dapatkan di antara kembar Syafa. Silakan Syafa. Okey, Syafa nak pilih warna apa? Alamak, apa ungu dah dipilih. Okey, tak apa. Cikgu Farah letak tepi dulu. Ada merah jambu, merah pekat, jingga biru dan juga kuning. Mana satu, Syafa? Kuning. Kuning, okey. Apakah soalannya? Okey. Okey, Kak Fika bacakan. Okey, boleh. Okey. Elak bersentuhan dengan rakan yang sakit. Gambar yang mana? Mana satu, Syafa? Antara 6 gambar ni. Nombor 1, 3, 4, 5 dan 6. Nombor 1. Kembar dia sedang berbisik-bisik. Elak bersentuhan dengan rakan.
Betul tak Kak Fika? Macam betul je cikgu. Okey, betul. Okey, seterusnya Kak Fika lagi pilih. Okey, lagi seorang pelajar ya. Kita dapatkan Dia boleh tak? Dia nak warna apa? Ha. Merah jambu. Merah jambu. Baiklah. Okey. Apakah itu? Bersedia ya Dia nak jawab ni? Tada! Elak sentuh muka dengan tangan yang tidak dipasuh. Ha. Oh, dia tengah bilang tu. Okey Dia. Nombor berapa tu? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nombor lima. Lima. Okey, betul tak Kak Fika? Betul cikgu. Betul. Okey. Lagi. Okey, seterusnya kita dapatkan Hana. Boleh tak Hana? Hana pilih. Pilih okay. Warna. Siapa warna? Warna biru. Biru. Okey, okey. 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 Makan makanan berkhasiat supaya cepat pulih. Nombor berapa? Tiga. Nombor tiga. Okey. Betul okay, lah cikgu. Lagi dua lagi Kak Fika. Cepat. Okay. Seterusnya kumbang Arif. Arif dah Megat. Megat ya cikgu. Megat. Saya Sintang tahu dah mesti Megat akan pilih oranye. Dia takkan pilih pink. Betul ke cikgu? Okey. Tak apa Megat. Cikgu Farah pilihkan untuk Megat. Okey. Berehat di rumah atau elak bergaul dengan orang lain. Gambar nombor berapa? Berapa Megat? Empat. Empat. Okay. Satu, dua, tiga, empat. Berehat di rumah. Enam. Okey, okay. Dan akhir sekali. Siapa tak kenal lagi? Siapakah itu? Safia. Safia. Okey, Safia. Cikgu Farah buka kat warna merah jambu. Wah, ni warna kegemaran cikgu ni. Sama okay, juga saya. Tapi kau boleh bacakan? Okey, tutup mulut semasa batuk atau bersin. Walaupun tinggal satu, tapi kita tetap nak tengok dia. Cuba. Cuba. Safia. Okey, gambar nombor? Nombor empat. Okey. Okey. Semua ni tadi yang dah diterangkan, yang dah diberitahu. Yang pertama, elak bersentuh dengan rakan yang sakit. Tak boleh jumpa kawan, tak boleh sentuh kawan. Okey, yang kedua, kerap cuci tangan dengan sabun dan air. Sentiasa kena cuci tangan. Sekarang ni dengan pandemik pun tetap kena cuci tangan ya Kak Fika? Ya, betul cikgu. Okey. Dan seterusnya, makan makanan yang berkhasiat supaya cepat sembuh. Yang Cikgu Farah sebutkan tadi makan apa? Makan sayur, makan buah-buahan. Banyakkan makan sayur dan buah-buahan. Okey, tutup mulut semasa bersin ataupun batuk. Hacem. Ataupun kena tutup. Okey, elak sentuh muka dan tangan yang tidak dibasuh. Janganlah sentuh garu, pegang orang kata tangan kotor tu tak apa tak cuci, sentuh takut dijangkiti, takut memudaratkan lagi. Iya cikgu. Okey, dan seterusnya, berehat di rumah atau elak bergaul dengan orang lain. Jadi kita jaga kita, kita jaga orang lain juga. Ya, seperti yang mungkin seorang murid tadi berkatakan, kita perlu kuarantinkan diri. Kuarantin diri. Ya, okey. Yang tadi itu penyakit tangan, kaki dan mulut. Sekarang kita nak main teka-teki lagi Kak Fika. Cikgu, teka-teki ni saya sangat suka. Tapi kalau salah saya takut juga. Cikgu, sebelum kita beri teka-teki cikgu, mungkin kita beri peluang kepada murid-murid di luar sana untuk berehat. Boleh. Okey, dan kita akan kembali selepas ini di Troka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, penyakit tangan, kaki dan mulut berlaku disebabkan jangkitan ringan dan ia akan sembuh dengan sendirinya. Find the animals and write the words. Okey, sekejap. Nanti tengok. Kau sepet. Mata dah merah dah ni. Merah. Merah ada banyak tak mata ni. Ada rasa gatal? Pedih tak? Pedih. Aku rasa dah kena konjuntivitis ni. Konjuntivitis? Ya.
Konjuntiviti tu sakit mata lah. Okay. Biasa Abi kena bawa ke klinik. Okay, jom kita pergi klinik ya. Okay. Hello, selamat kembali ke Teroka Didik TV KPM. Kita sudah pun sampai ke segmen terakhir untuk kali ini. Kita meneroka tentang pendidikan kesihatan bersama-sama mencegah penyakit, ya, Cikgu Farah. Dan sebentar tadi kita telah membuat sedikit aktiviti untuk mengenal lebih lanjut cara mencegah penyakit HMFD, ya, Cikgu? Ya, penyakit tangan, kaki dan mulut. Dan sekarang? Okey, tadi kita dah main teka-teki dah kan? Sekarang, okay, sekarang kita cuma just nak ingatkan sikit murid-murid kita kan tentang apa yang dah diajar tadi, apa yang dia teroka tadi. Okey, okay, sekarang penyakit konjuntivitis pula. Okey, okay, lihat pada gambar. Okey, mata sensitif pada cahaya dan terasa gatal, tahi mata berlebihan. Dan mata merah berair serta pedih. Yang mana Kak Fika? Gambar yang mana? Mata berlebihan dan mata merah. Saya rasa yang pertama, Cikgu. Betul Kak Fika. Okey, ini dah nombor satu. Okey, seterusnya. Tak boleh guna. Jangan guna barang peribadi pesakit. Okey. Jangan guna langsung. Tak boleh kongsi. Yang tadi Cikgu Farah cakap kan? Ya. Yang kelima. Yang kelima. Nah, ni ubat gigi, tuala, sikat. Jangan guna buat sementara waktu. Betul. Okey, ia adalah disebabkan oleh kuman. Yang bintik-bintik bulat-bulat tu, ya, Cikgu? Ya, yang ni kuman tu yang boleh merebak kepada orang lain. Okey, elak bergaul dan bersentuhan dengan pesakit. Janganlah jumpa kawan Kak Fika kalau sakit mata, duduk rumah, kuarantin diri. Okey, sentiasa cuci tangan. Yang ni memang kita kena buat tiap-tiap hari. Betul, dan sakit mata iaitu radang pada mata putih. Dia pedih mata. Seperti murid di paparan video tadi, ya, Cikgu? Ya, betul. Dia garu-garu mata dia. So, itu mungkin tanda-tanda awal dia nak terkena jangkitan. Konjuntivitis. Jadi dia dah mula rasa gatal-gatal. Jadi kan Kak Fika, kita perlulah mengamalkan kebersihan diri dengan betul. Okey, anak-anak di talian macam mana? Okey tak? Okey tak. Okey tak lagi? Boleh bagi thumbs up. Thumbs up. Okey, sebab kejap lagi kita nak nyanyi lah Kak Fika. Ya, ke Cikgu. Sebab apa? Sebab kita nak ingatkan murid-murid supaya menjaga kebersihan diri. Macam mana cara nak jaga kebersihan diri? Okay. Dengan mendandan diri cara yang betul. Kena sentiasa mandi, sentiasa cuci tangan, pakaian yang bersih. Betul, Cikgu. Kadang-kadang kita berpakaian baru tapi kita tak mandi. Macam mana tu, Cikgu? Yang salah. Tu tak nak. Salah. Mungkin orang lain tak tahu tapi kita tahu. Sebab apa? Apabila kita pakai cantik-cantik tapi tak mandi, lama-lama kuman berdatang. Kita tak nampak kuman tu tapi lama-lama kita akan rasa. Contohnya macam lekit-lekit. Ya, betul. Kalau terkena penyakit berjangkit tu lagi susah. Badan akan berbau dan kuman pun dah mula datang. Mulalah nak demamlah, nak sakit itu sakit ini. Jadi kita kena jaga kebersihan diri. Apa-apa penyakit ni dapat dielak apabila kita menjaga kebersihan diri kita. Okey, anak-anak di talian, dah bersedia ke belum? Kita nak nyanyi lagu dandan dirilah. Ya, boleh Cikgu, tak? Sebelum tu. Oh, seronok tu. Okey. Mereka telah pun bersedia. Kak Fika dah sedia belum? Saya dah sedia tapi Cikgu, saya tertanya-tanya. Tadi mungkin ada dua pelajar yang dah tanya kita soalan. Mungkin kita dapatkan satu lagi pelajar nak tanya kita soalan. Boleh, silakan. Boleh ada tak? Siapa nak tanya tak? Sebelum kita nak menyanyi lagu dandan diri ni. Syafa ke tu? Arif, Arif ke Syafa? Okey, silakan. Cikgu, baby aku kena dah. Iya, apa baby? Itu Safia? Baby? Menyakit tangan dan okay, mulut. Okey, macam Cikgu Farah cakap tadi, kanak-kanak berusia lingkungan 5 tahun hingga ke 10 tahun. Kalau macam baby baru lahir tu, risiko dia kurang sedikitlah. Tapi kemungkinan besar juga boleh dijangkiti. Okey. Bawah 5 tahun pun boleh
dijangkiti? Maksudnya kalau kita ni pesakit hand foot mouth disease ni cikgu, ya? Janganlah pegang bayi. Ya, ya jangan jangan. Sebab tu yang tadi cikgu cakapkan, cikgu pesan tadi, jangan penting diri sendiri. Kena kesian pada orang lain. Kita jangan jangkitkan orang kepada orang lain. Okey. Baiklah cikgu, sebentar tadi Arif pun angkat tangan ya. Betul. Nak tanya soalan. Silakan Arif. Dapatkan yang terakhir. Saya suka ni murid dia bila bertanya tu maknanya dia nak ingin tahu. Okey, silakan Arif. Cikgu, kenapa kita tak boleh garu mata, cikgu? Sebab apa tak boleh garu mata? Takut satu. Bila kita garu mata, kita takut nanti benda sakit tu dia akan bertambah teruk. Yang kedua, sebab tangan kita tak ada kuman, tak bersih. Jadi bila kita tonyo mata, garu mata terlalu kerap, dia akan menjadi lebih teruk. Betul, cikgu. Memang kita rasa gatal, betul tak? Kita memang kena tahan sangat. Sebab tu kena titiskan ubat titis di mata. Baiklah, cikgu. Terima kasih kerana bersama kami di Teroka pada hari ini. Sama-sama. Untuk sama-sama meneroka dan berkongsi ilmu tentang pendidikan kesihatan dan juga penyakit berjangkit. Betul. Harapnya murid dalam talian dan juga di rumah mendapat sedikit sebanyak info yang kita ada di sini. Cikgu, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Dan murid di atas layanan, terima kasih kerana bersama Kak Fika dan juga cikgu Kak Farah. Harapnya semua dah bersedia dengan lirik anda untuk sama-sama kita menyanyikan lagu Dandan Diri. Jaga diri. Dandan diri. Dandan diri. Okey. Okey, lagu ni untuk ingatkan kita sentiasa menjaga kebersihan diri dan sentiasa bersih. Betul, supaya cikgu tidak dijangkiti penyakit. Dan seperti kita sebutkan tadi, mencegah lebih bagus lebih baik merawat daripada merawat. Okey, jom. Okey. Bangun pagi, dandanlah diri. Gosok gigi, teruslah mandi. Guna sabun, buangkan daki. Cuci rambut dan juga kaki. Kering badan, pakailah baju. Kering rambut, sikat rambutmu. Jika perlu, potonglah kuku. Badan bersih, senyum selalu. Yeay! Sama-sama murid dia dalam talian, ya? Bangun pagi, dandanlah diri. Gosok gigi, teruslah mandi. Guna sabun, buangkan daki. Cuci rambut dan juga kaki. Kering badan, pakailah baju. Kering rambut, sikat rambutmu. Jika perlu, potonglah kuku. Badan bersih, senyum selalu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye. KPM.